kuncinya itu. Saya akan mencoba praktekkan panjenengan. Nah, ini aja. Jamunya. Sekarang jual ke saya. Jamu itu. Semua yang pernah wawancara langsung dengan HRD di perusahaan ada berapa bulan katakan? Kalau untuk saya lihat Kak Aceh, kalau untuk Kak Anda sudah pernah wawancara sama HRD di perusahaan? Sudah pernah? Iya, kelasnya tapi kelas perusahaan yang... Oke, langsung aja. Jadi Kak Anda tadi yang pertama, Kak Anda ini sudah tenang dalam menyampaikan jawaban wawancaranya. Karena itu penting ya, teman-teman semua. Sikap tenang itu menunjukkan bahwa kalian sudah siap. Gitu, termasuk tadi pas Pak Uji, siapa nih yang mau wawancara? Yang mau coba wawancara? Nah sebenarnya itu wujud dari kesiapan teman-teman semua. Waktu tinggal beberapa lagi ya, bagaimana teman-teman menyiapkan wawancara ini. Karena walaupun wawancara ini cuma 10%, bisa jadi itu adalah penentu teman-teman lolos atau tidak. Gitu, jadi cukup penting. Kemudian tadi ketika perkenalan itu sudah lengkap ya, termasuk tadi pernah jadi mudah juga sebagai sekretaris dan lain sebagainya. Kemudian yang tadi mengenai tupoksi itu Kak Anda juga menyampaikan adanya bakat dan minat, kemudian kesempatan berkarir, kemudian mengabdikan diri juga. Nah itu dalam penjelasan mengenai tupoksi itu nanti bisa dicek di webnya, karena di webnya Pak Wiji itu sudah jelas, jadi tinggal mungkin disebutkan aja, sama kalau mau dikembangkan sendiri juga gak masalah gitu. Terus yang dalam 100 hari rencana kerjanya apa? Nah ini yang perlu disiapkan. Tadi jawabannya adalah adaptasi karena yang tahu dulu. Nah sebisa mungkin sebelum wawancara harus menyiapkan aku mau ngapain gitu. Jadi jangan ngambang, adaptasi dulu kemudian menyesuaikan, jangan. Karena ibaratnya desa itu perlu orang-orang yang sudah tahu mau ngapain, desa mau diapain gitu. Tadi ini saya ambil contoh karena Kak Anda tadi contoh nih mengajar TPQ gitu. Nah itu nanti bisa kesain. Nah mungkin contoh ini, ingin memanfaatkan Karang Taruna. Ini ada dua contoh. Yang pertama, kalau belum menikah. Saya belum menikah, saya tergabung di Karang Taruna. Jadi saya tahu nih, gimana perkembangan Karang Taruna. Apa yang mau saya kembangkan di Karang Taruna? Kayak gitu ya? Gitu.
kalau udah menikah, saya sudah menikah, sudah punya anak, tapi saya masih loh tergabung di Karang Taruna. Jadi diolah-olah aja, tinggal kreativitasan kita. Jadi saya tahu Karang Taruna itu diapakan. Tadi ibu tadi mengajar TPI, berarti saya sudah dekat dengan anak-anak sini. Saya mau mengembangkan pendidikan ke depan seperti apa. Target saya dalam waktu 1 tahun, saya ingin seluruh anak-anak umur 5 tahun sudah hafal Iqra. Contoh seperti itu. Contoh seperti itu ya, langsung dieksekusi. Terus mungkin itu aja. Kalau yang komputer itu tadi, mungkin teman-teman juga bisa sesuaikan dengan skill kalian gitu. Itu aja yang tadi udah tenang, yang penting persiapan latihan terus. Aja, terima kasih Kak Andra. Udah bagus. Tepuk untuk Kak Andra. Saya komentarnya memberi contoh aja ya. Langsung ya. Ini contohnya saya langsung karena waktunya mendesak udah jam 3. Langsung ke Kak Mary. Kak Mary yang saya tanya, tolong diberi contoh ya, supaya waktunya nanti optimal. Sore Kak Mary. Selamat sore Pak. Dan bisa memperkenalkan dirinya. Baik, sebelumnya selamat sore, perkenalkan nama saya Maria Mariyanti, bisa dipanggil Mary. Alamat saya Belo RT3 RW1, Menyerang Wonogiri. Status saya masih single, belum menikah. Pendidikan terakhir saya yaitu S1 Manajemen di Universitas Diponegoro. Terima kasih atas perkenalannya. Bisa dilanjut Pak. Kira-kira apa alasan Anda menjadi pengadis? Oke. Yang pertama, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk semua aspek. Yang pertama, bermanfaat untuk orang tua saya, karena saya bisa merawat orang tua saya di rumah yang sekarang mungkin tinggal sama adik ya, jadi tinggal bapak sama ibu. Saya ingin merawat mereka. Kemudian saya juga ingin bermanfaat untuk desa saya sendiri, tempat kelahiran saya, tempat saya tinggal, di mana saya dulu merantau dari SMP, SMA, kuliah, sampai bekerja pun saya di luar kota. Jadi ilmu dan pengalaman yang saya punya, saya mau sepenuhnya berikan kepada desa saya tercinta ini untuk memakmurkan Desa Mero. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Dan ya, kakak-kakak semuanya, kita ke belakang. Itu aja dulu. Perhatian yang lain. Silakan. Terima kasih ya, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Bagus. Langsung ke contoh. Bisa membedakan? Yeah. Kelasnya. Bobotnya ya bisa. Siapa lagi? Yuk. Yang mau maju? Bisa lagi. Baik, foto lagi gimana? Fotonya sampai di luar. Ya, silakan lempar ya. Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Cica, cica, diam, diam, merayam. Dan untuk selanjutnya yang belum ada? Sudah cepat? Sudah jelas? Poin-poinnya apa saja? Yuk, kita simpulkan yuk. Dari tes tertulis dulu, kita simpulkan bareng-bareng yuk. Tes tertulis, apa kesimpulannya yang perlu kita pelajari? Apa saja tadi? Ya mau ya, mau belum saya share. Nanti mudah-mudahan bisa saya share. Apa saja tadi? Mulai dari Pancasila. Pancasila. Sejarahnya Pancasila berarti nanti dari bentuk PKI dan seterusnya. Lambangnya, maknanya. Apa lagi? Pengamalan atau bukti-bukti itu. Mengapa logonya seperti itu? Iya, alasannya. Kemudian undang-undang. Apa yang perlu dipelajari? Ya, mulai dari sejarahnya dulu, dari BPUPKI itu tokoh-tokohnya juga boleh. Terus nanti masuk ke paling awal, nanti pembukaan. Alinea pertama isinya apa? Kedua, ketiga, keempat. Yang jaga hari paling menutup sikap kapan. Ini harus lipat menutup sijen rumahnya. Daripada
belajar pendek sih tugas. Terus amandemen setelah amandemen sejarah ketika urutannya ini 45 sampai tahun berapa race UUD itu berlakunya, terus nanti ganti apa. Terus di sela-sela itu tadi ada peristiwa-peristiwa apa agresi militer Belanda satu, termasuk nanti dipelajari perjanjian-perjanjian. Perjanjian pertama apa dulu? Perjanjian Hingga Jatim. Kemudian perjanjian Renville, KMB 4 itu. Nanti tinggal belajar urutannya. Sini, gue sama pertanggungan sih. Terus nanti ada amandemen. Berarti nanti amandemen itu isi dari amandemen. Mulai dari pasal-pasal. Ini nanti dibagi pasal-pasal itu dibagi menjadi bab. Bab 1, bab 2 sampai bab berapa? Nah, 16 bab. Nah, nanti dari 16 bab itu kita kelompokkan. Salah satunya lembaga negara. Ya mudah ya. Lembaga negara mulai dari MPR, presiden, DPR, sampai ke bawah itu. Terus dipelajari juga kakak-kakak tentang identitas negara. Kaitannya dengan identitas negara itu maksudnya adalah ini, bangsa. Nanti yang menjadi identitas negara itu kan lakukan semboyannya apa? Itu pasal berapa? Kan gitu, pasal-pasalnya. Terus apa lagi kira-kira? Laku dan seterusnya. Laku. Kalau sudah nanti masuk ke amandemen. Setelah amandemen berarti kaitannya dengan presiden. Masa presiden tolong dihafalkan urutannya. Presiden dari pertama sampai sekarang itu urutannya siapa dulu? Termasuk pas posisi amandemen pertama siapa yang jadi presiden? Presiden. Siapa dulu? Dulu Prof. Megawati amandemen satu dari tahun 1980. Oke, terus apa lagi ya? Lembaga negara yang tidak ada di undang-undang dasar, tapi hanya berdasarkan undang-undang. KPK, oke, itu baru diceknya. Undang-undangnya nomor berapa kalau bisa? Kan itu khusus. Terus perda, masuk ke perda nih. Perda tadi kaitannya pelajaran profil Jawa Tengah, profil Wonogiri, mungkin tapi ini kecil sekali peluangnya. Profil desa jenengan bisa jadi nanti ditanyakan oleh untuk kados ya, ada berapa RW di tempat anda? Nah, harus apa, ada berapa RW kata dia. Terus termasuk tokohnya sekarang yang menjadi itu siapa, itu khusus kados karena kados kaitannya dengan pemasyarakatan. Harus kenal masyarakat. Itu biasanya kadang-kadang ditanyakan. Enggak ada pidatonya, insya Allah. Kalau di Yogyakarta ada. Yogyakarta itu ada pidato, ada tes komputer, ada tes kejiwaan. Nah, kejiwaannya ya apabila anda misalkan di sebuah perjalanan ya, seperti soal TKP ini loh, tes karakteristik pribadi, tes psikologis. Jadi gini, terus poinnya untuk pamahara, yuk. Pelajari UU Desa, Permendagri tentang desa, PP, peraturan pemerintahnya juga pelajari. Termasuk tupoksi yang paling penting, karena tupoksi nanti kaitannya dengan wawancara. Ya, wawancara, yuk. Apa yang perlu dikuasai di dalam wawancara? Satu, harus menjual, kuncinya itu. Saya akan mencoba praktekkan kan dengan itu. Nah ini aja jamunya, silakan jual ke saya jamu ini. Kok nggak bisa, ada yang rotinya jual beli sini. Saya kita tes ya Kak Mary, ya silakan. Oke, silakan jual ke saya. Tekniknya sama, hanya beda bentuk. Itu produk. Kalau pelancaran, jual diri.
Selamat sore, sebelumnya benar dengan Pak Wiji ya? Iya kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mary. Saya salah satu mungkin yang bisa membantu Pak Wiji dalam hal akhir-akhir ini Pak Wiji kelihatannya sering gula darahnya ya kurang terkontrol, kemudian karena anemia juga ya Pak ya. Gitu. Jadi ini saya ini mewakili teman-teman yang mungkin bisa membantu Pak Wiji. Ini kita punya solusinya Pak. Gitu. Kita punya ini jamu. Kenapa jamu? Karena lebih bermanfaat daripada kita terlalu banyak mengkonsumsi obat. Jadi mungkin ada efek samping. Beda sama jamu, banyak manfaatnya dan aman. Jamunya apa? Kebetulan ini kita punya produk namanya Cinta Sehat Indonesia. Ini produknya kunyit asam. Jadi ini banyak sekali keuntungan Pak, yaitu tadi kan Bapak kan punya gula darah yang kurang terkontrol. Itu nanti bisa mengendalikan gula darah, kemudian bisa mengobati anemia Bapak, kemudian tambah lagi bisa antioksidan itu bisa terkontrol ya Pak. Jadi gitu. Jadi Bapak bisa lihat dulu dari warnanya ini sudah sangat cantik ya Pak ya. Beda dengan yang di pasar-pasar mungkin agak ya Pak ya, atau mungkin terlalu cerah jadi kandungan dari kunyit asam itu kurang apa ya Pak ya, kurang kental gitu. Kalau ini sudah kita proses langsung, kita punya tim research and development juga di mana itu yang menguji semua obat-obatan termasuk kita mengeluarkan produk ini ada dasarnya Pak, jadi nggak sembarangan. Jadi Bapak yakin aja, nanti kita kontrol selama seminggu ke depan bagaimana perkembangannya. Nanti kalau memang tidak terkontrol, kita ada solusi lainnya Pak. Gitu, jadi mungkin bisa dilihat dulu nanti perkembangan bagi apa, bagaimana nanti kita lihat. Mungkin gini Pak Wiji, seminggu ini gratis dulu buat Pak Wiji. Nanti bisa dilihat ke depan seperti apa perkembangannya. Mungkin nanti bisa dikasih tahu ke kita. Gitu. Kita yakin dalam Pak Wiji selama ini bisa teratasi dengan Cinta Sehat Indonesia. Itu kalau dipraktekan di wawancara gimana ya? Poinnya apa? Ayo, menjual berarti itu harus ada sesuatu yang kelebihannya, satu keuntungannya, kelebihannya apalagi ada tekniknya sebenarnya. Tekniknya kalau saya lihat itu semua sel-sel itu ada polanya, polanya itu biasanya ditampilkan pertama itu kelemahan dulu, sedek. Barulah nanti kita tawarkan solusinya. Ini loh, ini ada keunggulannya begini. Tampak kucing ya. Bisa melihat kelemahannya dulu. Tadi teknik yang dipakai oleh Pak calon kardus tadi adalah seperti itu. Nah, tadi mau bilang itu ada saja sebagai closing aja. Oke. Tekniknya adalah saya melihat di situasi di desa saat ini masih seperti ini. Jadi kelemahannya ditampilkan. Terus nanti dimunculkan, ini loh saya menawarkan saya sebagai solusi. Excellent ya? Silakan nanti ketika wawancara latihlah. Latihnya di mana? Ayo. Kalau teman-teman yang lain saya suruh tahapnya bertahap di level pertama dicatat dulu. Pokoknya dicatat apa-apa itu dicatat dulu supaya tahu urutannya di poin kedua, poin ketiga. Yang ketiga, yang kedua dengan bercermin latihan. Ini pertanyaannya di sana dengan itu nanti silakan dicoba boleh direkam di rumah. Kita masuk di cap gigi ya dia. Dikirim ke Mary. Kak Mary boleh di komentar. Kalau ke saya nanti beda. Nomornya jangan ada. Kan ada di grup. Oh iya. 0000 di sini sini. Oke, apa lagi? Poin pentingnya satu menjual tahap awal tuh. Yang kedua, yang menjual yang harus ditampilkan apa? Satu skill, pengalaman boleh, hobi juga boleh, hobi, skill, tapi yang nyambung dengan tupoksi. Terus kalau sudah ditanyain nanti apa namanya alasannya, alasan nanti gampang ya, insya Allah nanti semua jawaban sama. Silakan nanti boleh diskusi di alasannya, ayo poinnya digali sebanyak-banyaknya poinnya. Kita nanti sebutkan sebanyak-banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebanyak-banyaknya, kalau bisa diurutkan. Dan saya tadi cukup apa namanya penasaran juga.
Pak Lurah tadi apa singkatannya tadi? Anggoro Laksono Toyo. Ini yang gak seperti itu juga. Oke, problem itu. Beda. Kerja masing-masing. Kalau membuat seperti itu untuk jenengan, karena itu satu, gampang untuk menjelaskan. Tapi kalau dibuat istilah, istilahnya ini.